ya. Kalau di Jawa ya lebih asik lagi ya, kalau seperti ini ya. Syederolon pemandangan unik mengisi kunjungan kerja Presiden Jokowi, di mana seorang pawang hujan tampak beraksi di sekitar kegiatan Presiden di lokasi groundbreaking proyek jalan tol Banda Aceh Sigli, Lang Bintang, Aceh Besar, Jumat kemarin. Di depan tiga keris miliknya, Muhammad Rohim tampak seperti melafalkan sesuatu. Kehadirannya cukup menarik perhatian karena muncul bau menyengat dari dupa yang ia bakar. Pawang hujan asal Surabaya ini pun mengaku sukses menghalau awan hitam yang sejak pagi menyelimuti lokasi kegiatan Presiden. Syederolon berikut wawancara dengan Muhammad Rohim. Namanya Wang Dalal Hadida, saya ciptakan besi Fi Baksung dengan kekuatan yang dahsyat. Din Baksung itu semua dahsyat yang disembunyikan saat itu di dalam satu besi. Wa manafi'ul linas, untuk kepentingan manusia. Waliyah lemah untuk menegakkan agama Allah. Rasulullah Taib untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Inna Allah kamnu aziz. Sesungguhnya kekuatan yang agung adalah milik Allah. Dan dari situlah besi, suatu besi memang diciptakan oleh Allah. Besi yang terpilih di sini memang untuk ada kekuatan, di kekuatan itulah yang kalau berfirman itu adalah untuk tergantung kekuatan untuk kepentingan manusia, manusia. Ini yang acuan saya di situ. Kalau sistem kerjanya sih kita pemerintah ya, satu hadam yang ada di dalam satu besi itu untuk kepentingan, terutama untuk kepentingan untuk kemaslahatan banyak orang, insya Allah dengan meminta kepada Allah dengan wasilah suatu besi ini diijabah. Sudah berapa lama Bapak melakukan kerjaan ini? Kita ada 18 tahun. 18 tahun ya? Iya. Asal asli dari mana Pak? Surabaya. Desa apa Pak? Dan Muhammad Rohim. Desa apa Bapak aslinya? Kenapa? Dari Desa Tambak Sawah. Tapak Sawah. Tambak Sawah. Tambak Sawah. Iya. Nama asli tadi Pak? Muhammad Rohim. Pak Muhammad Rohim. Iya. Ini bisa dilakukan oleh sembarangan orang aja atau memang? Oh tidak, jadi orang-orang yang punya kemampuan, keahlian khusus ya tentunya. Tidak semua orang bisa menggunakan gitu. Jadi memang orang-orang yang punya keahlian khusus atau kemampuan khusus untuk mengendalikan suatu kekuatan yang ada di dalam suatu besi itu sendiri. Oke, kalau untuk tahannya Pak, ini bisa menahan berapa lama? Jadi ya, ini selama ini yang saya lakukan itu sampai 1,5 bulan. Wow. Di Bandara Juanda itu sampai 1,5 bulan. Pernah nggak berhasil nggak Pak? Pernah ngalamin gagal atau apa gitu? Alhamdulillah tidak pernah. Belum pernah ya? Tidak pernah.